Sintrik, kami sedang berada di Trans Studio Mini Transmart Sidoarjo. Kita mau bermain lagi ini. Udah lama sebenarnya tidak bermain di sini. Mungkin kita akan coba beberapa permainan, tapi kita akan lebih cenderung bermain ke permainan-permainan yang lebih memungkinkan untuk dapat banyak hadiah atau banyak tiket ya. Oke, kita beli saldo. Ya, berapa? 150. Yes, berhasil akhirnya. Oke. Dapat 700, dapat 700. Jatuh. Yeah. Nah, ini ada dia yang menarik ini. Ini seperti drone kecil, enggak tahu ini beneran bisa terbang atau enggak, cuman seperti miniatur gitu ya, seperti mini figur. Kita coba bermain yang ini aja. Aduh, bisa nggak ya? Tadi saya nggak ngeliat dulu, bisa apa nggak ya? Kita coba, yes. Oh, nggak menjepit dia. Oke, kita beralih ke yang lain. Udah terlanjur masuk ke dalam ya. Harus masuk ke bagian bawah tubuh ikannya. Bisa enggak ya? Harusnya bisa. Enggak bisa nyapit sama sekali. Agak dalam sih tempat bonekanya ya ini ya. Artinya enggak penuh boneka, cuman kita cari yang free, yang tidak terlalu banyak nyenggol dengan boneka-boneka yang lain. Kita coba yang ini. Loh, nggak sampai ke bawah. Sudah nyapit. Wow. Paling tidak tadi kan banyak pakai saldo. Ini terbang. Kita pakai untuk bermain ini dulu. 3.900. Dua. Lagi. Dapat dua. Yes, mega game ya. Dapat gak ya? Gak tahu lah. Kita lihat aja apakah lampunya sampai mudah untuk dihentikan atau tidak. Dapat 300. Kita gulung aja dulu ya. Kita coba lagi. Oh, lampunya masih ini. Bisa. Oh, bisa lagi. Agak game lagi. Oh, cepat. Dapat lagi 300 ya. Oke, kita lipat dulu sebentar. Oh, mental 2 free ball. Aduh, 6.
100 lagi. All about time. Yes. Big win. Dapat enggak? Ah, 30. Ya, terima kasih. Lagi. Oh, langsung 30. Dapat 60 berarti. Sekali lagi sih kita coba mungkin karena memang telat itu tadi mencetnya ya. Yes. Oh, muta lagi. Dapat 5. Sekali lagi. Yes. Sudah, oke, kita selesai bermain ini karena mega bonusnya udah nggak bisa dapat ini ya. Tinggal berapa ini? Ops, mega game. Oh, no. Enam. Udah 450 bonusnya ya. Kita coba aja ya. 4.900. Ah, 40. Dapat 40. Coba lagi deh, sekali lagi. Oke. Udah kesini kena karetnya, langsung mental kesini dia. Udah di sini dia. Kena karet ini waktu jalan kesana kelempar ke situ. All about timing. Yes, big win. Ayo bonus. Yes, bonus. Oh, 40, 80, lumayan. Sulit banget ya dapat bonusnya ya. Oh, 30. Lumayan, tadi dapat 2. Dua kali 30 yang di bonus sama 30 di sini 60. Terus dapat 80, 110, tambah lagi 30, 140 dapat dari All About Timing. Lumayan dengan 3.900. Coba lagi? Boleh, coba lagi. Yes, big win lagi. Ya, bonus. Yes, bonus. Bonusnya kecil ininya, lubangnya bonusnya kecil. Dapat 60. Main sekali lagi. Yes, big win lagi. Ya, bonus. Saya bonus. Hey, diam di tengah dia. 60.
dapatnya lumayan banyak sih, cuman mau dapat apa bonusnya susah banget. Selalu dapat rata-rata dapat big win. Ya. Alah, 20. Terlalu cepat mengantisipasi. Oke, kita beralih ke permainan lain aja. Barangkali sudah normal. Mega game. Yes or no? 10. Satu kali lagi. Game yang pengamam sulit banget. Satu kali lagi. Yes. Lagi bisa dapat 300. Yes. Kita gulung lagi. Meskipun dengan lampu yang masih berkedip-kedip, kita coba, semoga matanya bisa menyesuaikan. Yes, dapat lagi. Mega, tiga. Sekali lagi. Yes, dapat lagi. Melompati mega bonus ya, gak bisa dapat 300-nya. Oke. Okay. Dia melompati mega bonus rupanya. Berturut-turut loh mega game. Yes, oh no. No. Dua. No, 15. Tap. Dapat. Ayo jangan sampai melompati. Mengantisipasi malah. Sekali lagi. Terlalu mengantisipasi malah dapatnya 5. Oh, no. Dapat 5 lagi. Yes. Dapat lagi. Meskipun tidak langsung masuk ke lubangnya, tapi bisa nyangkut di mega game. Kita coba melompatin, dak. Yang melompatin. Mega bonusnya nggak kelewatin. Skip. Itu dari 5 langsung ke 3. Oke. Memang dicatat untuk dapat cuman beberapa kali. Setelah itu mega bonusnya sulit untuk didapatkan. Sirkus Ball Drop. Kita coba 4.900. Oh, 30. 30-nya, oh 30-nya ini belum ya. Enggak dianggap dapat ya. Yes. Oh, harusnya 200 tadi, 30. Lumayan. Well done. Lagi kita coba. Ready. Kurang tinggi dikit mega bonus. Oh, mega bonus. Oh no, 10. Come on. Ready. Ready. Yes, 200 harusnya. Woi, 200 lagi. 10. Bikin penasaran deh. 10 aja. Agak miring ini tempatnya. Yes. Agak miring. Ya, sana lebih rendah ya itu. Patah sepertinya di bagian itu. Dapat sekali 300 lah.
makin jauh ya. 53. Makin jauh dua kali. Yes, dapat mega game. Kita nggak tahu ya, masih bisa. Sekali aja paling tidak dapat 300. Aduh, lewat nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Main bonusnya 452, cuman sulit banget ini. Harus masuk di lubang yang sedemikian kecil ini ya. Ah, 40 lagi. Spinning wheel. Main lagi All About Timing. Big win. Ayolah, dapat bonus lah, dapat bonus lah. Yes, 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 bonus 40. Ya emang apa? Lubang bonusnya kan kecil ya. Emang agak sulit ya. Ya, dapat 10 yang paling bawah. Dia sudah masuk ke big win tapi dia mental lagi keluar dan masuk ke 30. Ya, 14. Nah, 30 lagi. Terlalu lama ya, kurang cepat. Aduh, cepetan. 10. Lagi, sekali lagi. Ah, 10 lagi, kecepetan. Ternyata dia enggak langsung turun sih. Dia enggak langsung turun. Sekali, kurang satu kali lagi. Ini aja ya, udah dia. Terakhir ini. Yes, big win. Bonus. Come on, bonus. Yes, bonus. Yeah, dapat 250. Bonus akhirnya di saldo yang terakhir bisa masuk bonus yang kecil itu lubangnya. Dapat 250. Oke, luar biasa. Teman-teman Klom Centric, demikian permainan kami. Kami sudah selesai bermainnya. Ini dapat tiket sekian. Kami tidak tahu ini seberapa banyak. Mungkin ini sekitaran ada 5.000 mungkin. Mungkin aja. Karena dapatnya lumayan besar-besar di Magic Ticket beberapa kali. Akhirnya juga bisa menaklukkan All About Timing untuk mendapatkan bonusnya 250. Selebihnya meskipun tidak mendapatkan bonus-bonus atau jackpot, tapi cukup besar-besar dapatnya 40 beberapa kali. Begitu juga di All About Timing dapatnya 30, 60, 40 seperti itu. Semoga teman-teman selalu suka permainan kami. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Pencet juga tombol yang bergambar lonceng biar teman-teman selalu mendapatkan update video-video terbaik dari kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.